Sebagai seorang mantan Menteri Pertahanan, tentu nama Riami Sartria Kudu santer diperbincangkan dan ikut terseret dalam pusaran kasus proyek satelit militer Kementerian Pertahanan yang belakangan mencuat. Langsung saja, tokoh utama dalam video polemik kali ini adalah beliau, sang mantan Menhan dan juga Kasat. Sebelum membahas banyak soal Riami Zart, sebelum itu mari kita simak bersama kehidupan awalnya. Pemilik nama lengkap Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Riami Sartria Kudu ini merupakan pria kelahiran 21 April 1950. Setelah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA, Riami Zart mencoba peruntungannya dengan mendaftarkan diri ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI di Magelang dan berhasil lulus di tahun 1974. Alamat sang ayah Musanif Ria Kudu yang juga berprofesi sebagai seorang tentara membuat Riami Zart turut tertarik untuk mencobanya. Belum lagi mertuanya, siapa yang tidak mengenal sosok Jenderal TNI Tri Sutrisno, sang adik Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo, atau adik iparnya Irjen Pol Firman Santiabudi. Meski lahir di kota Palembang, namun Riami Zart menjalani masa kecilnya dan masuk sekolah dasar di dua kota berbeda, Kalimantan dan Jakarta. Hingga dirinya dipertemukan dengan gadis pujaan hatinya yang bernama Nora Tristiana yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah tiga orang anak yang salah satunya kini juga sudah mengikuti jejaknya sebagai seorang perwira TNI. Tumbuh dan besar dari keluarga yang punya latar belakang militer yang kuat, membuat Riami Zart mudah untuk menapaki satu persatu anak tangga kesuksesan. Buktinya puluhan jabatan pernah diemban sang jenderal, sebelum akhirnya mencicipi manisnya kursi kasat. Perjalanan karir Riami Zart dimulai saat dirinya ditugaskan sebagai Komandan Peleton Kodam 12 Tanjung Pura di tahun 1972. Dirinya pun lalu ditugaskan lagi sebagai Komandan Kompi Pelajar Komando Pendidikan atau Dodik Kodam 12 Tanjung Pura. Setahun kemudian dirinya kembali diangkat sebagai Komandan Kompi Secabah Dodik Kodam 12 Tanjung Pura. Lalu dirinya harus menunggu waktu 3 tahun lamanya untuk ditugaskan sebagai Komandan Batalion Infanteri 641 dan 642 Kodam 12 Tanjung Pura. Hanya berselang 2 tahun kemudian, Riami Zart berhasil naik jabatan dan ditugaskan sebagai Kepala Seksi 2 Operasi Yonif 641. Lalu 5 tahun kemudian barulah dirinya ditugaskan kembali sebagai Kepala Seksi Operasi Brigif Linut 17 Kujang 1. 1 tahun kemudian dirinya ditugaskan sebagai Wakil Komandan Yonif Linut 305 Tengkorak. Lalu ditugaskan sebagai Komandan Yonif Linut 305 Tengkorak 2 tahun kemudian. 4 tahun berlalu dirinya mengemban 2 amanah sekaligus sebagai Kepala Staf Brigif Linut dan Komandan Brigif Linut 17 Kujang 1 Kostrat. Di tahun 1995, dirinya kembali memegang 2 jabatan, sebagai Asisten Operasi Kodam ke-7 Wirabuana dan Komandan Kontingen Garuda 12B ke Kamboja. Dirinya juga sempat dipercayakan oleh Pasukan Persatuan Bangsa-Bangsa yang berada di Kamboja dan diberikan tugas sebagai Komandan Sektor 5 Barat. Di tahun yang sama, dirinya juga ditugaskan sebagai Komandan Komando Resort Militer 044 Garuda Dempo Kodam 2 Sriwijaya. Di tahun 1996, Riami Zart mendapatkan tugas sebagai Kepala Staf Divif 2 Kostrat, lalu sebagai Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, dan juga merangkap sebagai Wakil Ketua Tim Pengamanan Hutan Terpadu setahun kemudian. Karirnya terus berlanjut, dan barulah di tahun 1998, saat krisis moneter melanda Indonesia, dirinya ditugaskan untuk menjadi Kepala Staf Kostrat. Karirnya sebagai seorang perwira TNI terus menanjak dan membuatnya mulai banyak dikenali saat menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya di tahun 1999. Lalu setahun kemudian, dirinya dipindah tugaskan sebagai Pangdam Jaya, Jakarta. 1 tahun berselang, dirinya diangkat sebagai Pangkostrat dan menjabat dari tahun 2000 hingga tahun 2002. Di tahun 2002 lah dirinya menjabat di TNI untuk terakhir kalinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat dan pensiun 2 tahun kemudian. Namun tak hanya berkarir di militer, dirinya yang sempat menolak berbagai macam tawaran untuk bergabung ke dunia politik, akhirnya menyatakan diri untuk memulai debutnya di tahun 2008. Dirinya juga sempat mengeluarkan statement ingin maju sebagai bakal calon presiden jika mendapat dukungan. Hingga di tahun 2009 dirinya mengikuti Rakernas PDIP, menggantikan Hidayat Nur Wahid yang gagal diundang.
Kehadiran Ria Mizard memunculkan namanya sebagai salah satu bakal calon cawapres Megawati. Namanya juga sempat santer disebut-sebut sebagai calon wakil Jokowi dalam pemilu. Namun akhirnya Yusuf Kala yang terpilih. Ria Mizard kemudian diamanahkan sebagai Menteri Pertahanan dari Kabinet Kerja Jokowi. Sudah menjadi hal yang biasa jika seorang yang memiliki kepangkatan juga punya masalah yang kompleks dalam jabatannya. Seperti yang dialami Ria Mizard saat dirinya mencalonkan diri sebagai Panglima TNI. Dirinya langsung di blacklist oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantaran dirinya dianggap sebagai orangnya Megawati. Pembatalan dirinya itu begitu nampak saat Presiden SBY memperpanjang jabatan Endri Artono Sutarto sehingga membuat pihak SBY dan Ria Mizard muncul kecurigaan satu sama lain. Meninggalkan institusinya tentu bukan tanpa pencapaian. Selama di militer, Ria Mizard mendapatkan berbagai macam penghargaan. Mulai dari Satya Lencana Garuda, 12 Santide, Penghargaan Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Dwidia Sista, dan Satya Lencana Kesetiaan 8. Selain penghargaan dari dalam negeri, dirinya juga sempat mendapatkan penghargaan dari PBB. Kemudian Penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 16, Kartika Eka Paksi Nararia 3, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, hingga penghargaan Kartika Eka Paksi Pratama, Yuda Dharma Nararia, Bintang Dharma, dan juga Yuda Dharma Pratama. Selain itu, Ria Mizard juga baru saja mendapatkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dari Universitas Pertahanan UNHAN. Gelar ini diberikan kepadanya sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya selama berkarir di dunia militer. Selain berbagai penghargaan, tentu hal yang menarik untuk disimak adalah kekayaan Ria Mizard. Sebagai seorang perwira tinggi, harta kekayaan yang dimiliki juga tidaklah sedikit. Berdasarkan laporan yang tercatat di LHKPN 2017, kekayaan Ria Mizard mencapai 39 miliar rupiah. Sebuah nilai yang fantastis memang, tapi cukup seimbang dengan karirnya selama menjabat. Rincian harta kekayaan yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan senilai 10,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Bogor dan Bandung, yang merupakan hasil usahanya sendiri dan juga dari warisan orang tua. Ria Mizard juga memiliki aset bergerak berupa mobil senilai 705 juta rupiah yang berjumlah 8 unit. Selain itu, dirinya juga memiliki harta bergerak lainnya, aset berupa kas atau setara kas dengan nilai mencapai 28 miliar rupiah, yang jika dirincikan terdiri dari logam mulia dan perhiasan senilai 640 juta rupiah, dan kas atau setara kas yang nilainya mencapai 24 miliar rupiah. Jadi jika ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan yang dimilikinya mencapai 39,3 miliar rupiah. Mungkin jumlah tersebut terus bertambah hingga tahun 2019. Sebab terakhir kali dirinya melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN hanya di tahun 2017. Setelah selesai dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan di tahun 2019, kabarnya tidak lagi banyak dicari. Namun di awal tahun 2022 ini, namanya kembali mencuat lantaran kasus satelit yang membelit. Bahkan Indonesia dikabarkan mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah akibat kasusnya yang terjadi 7 tahun silam. Saat itu Kemenhan terpaksa menandatangani kesepakatan untuk misi pengadaan satelit meski belum memiliki anggaran. Namun sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kasus ini, Ria Mizard mengaku hanya menjalankan tugas di bawah perintah Presiden Jokowi. Kesepakatan yang dilakukan pun hanya untuk membuktikan komitmen untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.